kita lanjutkan tentang kuliah kita tentang nutrisi. Mungkin karena keterbatasan baterainya sudah hampir lemah, maka saya hanya bisa memperkenalkan referensi yang perlu Anda pelajari adalah ini, Principles of Biochemistry, kemudian General Physiology, kemudian Principles of Anatomy, kemudian Contemporary Nutrition, dan kemudian Human Anatomy. Ya, mudah-mudahan baterainya bisa mencukupi. Untuk pertama kali saya akan membahas masalah Human Anatomy karena ini penting sekali dan kaitannya dengan masalah nutrisi yang harus Anda mengerti. Dimana peranan anatomi di dalam hal penggunaan nutrisi untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang akan kita bahas pertama adalah masalah otak. Karena otak ini merupakan organ yang paling bertanggung jawab dalam mengendalikan segala hal aktivitas kita. Kalau otak kita tidak bisa bekerja dengan baik, maka segala aktivitas kita akan menjadi tidak baik juga. Otak ini bisa bekerja, dipengaruhi, sistem kerja otak juga dipengaruhi oleh kualitas daripada volume otak, di mana volume otak ini tentunya akan berhubungan dengan jumlah sel yang ada di dalam otak itu sendiri. Kemudian tentang kualitas baik buruknya sel otak, di mana kualitas sel otak ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor luar juga. Volume otak demikian juga, volume otak dipengaruhi terutama oleh faktor genetik, di mana faktor genetik ini ditentukan pada saat pertemuan sel telur dengan sel sperma, ya, di mana di dalam sel telur dan sel sperma tersebut terdapat sebuah inti yang mengandung DNA atau deoxyribonucleic acid. Rantai DNA inilah yang bertanggung jawab mengendalikan genotipe daripada manusia itu sendiri atau hewan maupun tumbuhan. Kalau rantai DNA-nya sempurna, mengandung segala macam, maka terbentuklah makhluk yang sempurna. Nah, susunan DNA ini sangat dipengaruhi oleh faktor luar, antara lain yaitu sinar ultraviolet, zat-zat kimia, dan radiasi. Dimana sinar ultraviolet ataupun radiasi dia bisa memotong rantai DNA, memotong-motong rantai DNA sehingga terjadilah yang disebut namanya mutasi genetik. Jadi kalau misalnya orang normal
menikah dengan orang normal semacam normal, tapi kok hasilnya menghasilkan keturunan yang jelek, itu kemungkinan adalah karena terjadi mutasi genetik yang disebabkan oleh zat-zat kimia maupun radiasi yang sama itu adalah radiasi nuklir, bukan radiasi biasa. Misalnya sinar gamma yang sangat berpengaruh dalam, yang mampu memotong susunan rantai DNA tersebut. Nah, inilah gambaran daripada otak. Ini adalah anatomi otak. Otak ini mengandung sel-sel otak. Wah, ini gambarnya kurang jelas. Mungkin harus dipukul yang lain. Atau untuk sementara saya putuskan dulu karena bakterinya sudah lemah dan saya nggak bawa charger nih.